Okay, guys, balik lagi di channel Gadget Cuttingan. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi ke kawan-kawan semua kalau ada TWS yang dengan harga yang murah, kualitas yang bagus, tapi kurang begitu terkenal. Nah, kenapa alasan saya milih TWS ini? Karena kemarin saat itu di Shopee ada flash sale. Flash sale ini membuat TWS ini jadi murah banget. Harganya Rp105.000. Jadi saya memutuskan untuk beli ini TWS dan sekalian coba juga gimana sih TWS ini sebenarnya. Asli ini TWS yang lumayan worth it sih kalau saya lihat-lihat dari spesifikasinya. Oke, langsung aja. Mari kita unboxing. Ya guys, TWS-nya. Saya nggak tahu sih bacanya gimana. Remix Wireless Earbuds, TWS 10 True Wireless Stereo Music Earbuds. Oh, anjay banget, anjay banget. TWS ini, kalau saya lihat belum ada yang review sih, karena mungkin nggak terlalu terkenal juga. Tapi saya pernah dulu menggunakan TWS juga, merek Remix. Itu bagus kok. Suaranya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Jadi saya rasa ini bisa lah bersaing sama TWS-TWS yang mulai banyak zaman sekarang. Oke, ini dia bentuk kotaknya. Bisa kawan-kawan lihat ada tulisannya Remix Wireless Earbuds. Anjay banget. Ini garansi resmi. Jadi memang dari Indonesia juga. Nah, ini bagian sampingnya ada beberapa kelebihannya sepertinya di sini, cuma ada berbagai bahasa, saya juga kurang ngerti. Nah, ini bagian bawahnya, terus ini juga bagian samping. Nggak terlalu ada banyak informasi sih tentang TWS ini, maka dari itu saya mutusin buat ngasih tahu ke kawan-kawan. Siapa tahu kawan-kawan juga lagi nyari TWS, lagi bingung-bingung, terus ya ala-ala anak kos gitulah, uang mepet. Nah, ini juga salah satu bisa jadi alternatif buat kawan-kawan. Ini udah pakai wireless Bluetooth 5.0 loh, lumayan. Oke, ini juga ada touch controlnya juga. Saya lihat seperti ini. Di sini udah pakai HiFi. Keren juga sih. Ini ada key selling point-nya, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Ada magnetic suction, terus ada decals, high quality sound. Wow, anjay, high quality sound. High quality sound. Susah banget sih nyebutnya. Oke, kita buka dulu. Kita lihat gimana sih sebenarnya TWS ini. Saya juga penasaran sih, karena iseng-iseng sih kemarin waktu di Shopee ngecek-ngecek TWS, taunya ada ini. Nah, oke, kita lihat dulu gimana sih bentuknya. Oke, ini dia dalam kotaknya. Ada case buat ininya, buat TWS-nya. Anjay, Remix kawan-kawan. Ini dia bentuknya. Saya belum tahu juga ini portnya gimana. Wow, ternyata TWS-nya udah ada di dalam earphone-nya. Oke, nanti aja kita lihat lagi untuk yang lainnya. Isinya tentu saja pasti ini kabel. Sepertinya ini, oh anjay kawan-kawan, kabelnya lightning kawan-kawan. Kabelnya lightning banget tuh. Kalian bisa lihat
Nah, kabelnya lightning buat ngisinya. Anjay banget gak tuh? Jadi ini bisa lah buat kawan-kawan semua. Kalau mau TWS yang murah meriah dengan kualitas, boleh deh beli ini. Ini juga lightning kawan-kawan. Oke, okay, kita lanjut. Ini udah gak ada. Terus isi di dalamnya. Kapan sih? Ada ini. Entahlah ini apa. Oke, okay, ini dia otaknya. Biar aja di situ. Kayaknya ini apa? Oke, okay. Sepertinya ini ada buku panduannya juga. Terus kayaknya anjay, pakai bahasa. Ini bahasanya bahasa Cina, kawan-kawan. Enggak paham gue. Oke, okay. Sepertinya di sini ada bahasa Inggrisnya. Kalau dilihat-lihat di sini ada beberapa ini sih kelebihannya mungkin kayaknya ada wireless versi, transmisi, apalah itu. Oke, okay. Di sini juga ada oke, okay, ada banyak hal sih. Nanti TWS-nya juga akan saya coba pakai, akan saya review juga. Jadi ini dia nih, kita lihat dulu TWS-nya. Anjay Remix. Ini dia nih, kita lihat dulu TWS-nya seperti apa. Oke, okay. Kita lihat dari charging case-nya dulu. Charging case-nya, wow, magnetnya lumayan loh, lumayan bagus loh. Nah ini magnetnya, bentuknya juga bagus nih. Ya nggak murahan banget sih gayanya. Anjay, mantap kali. Aduh, ini dia nih, Remix. Oke, ini dia TWS-nya. Kita lihat lagi build quality dari ininya. Oh, mirip-mirip AirPods ya. AirPods KW, entah KW berapa ini. KW2, KW3. Anjay. Nanti akan saya coba ini fitting di kupingnya seperti apa, entah benar bagus atau enggak. Nah ini dia TWS-nya, bisa kawan-kawan lihat. Kayaknya ada bunyi deh tadi, mungkin ada bunyi apa, mungkin bahasa-bahasa dari alam lain. Oh, kalau saya sentuh ininya bisa bunyi, mungkin buat firing kali. Oke, okay. Kawan-kawan bisa lihat. Oh, detail-detailnya, keren banget sih. Untuk link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, okay. Wah, kan ada bunyinya. Oke, okay. Nanti akan saya coba. Saya juga akan bakal review nanti. Untuk sementara ini kan saya coba dulu. Saya tes dulu bagaimana suaranya, bagaimana kualitas audionya dan lain-lainnya, terus ketahanan baterainya. Nanti bakal saya review, ditunggu aja di channel ini.